Ini adalah salah satu masalah yang banyak dirasakan oleh masyarakat, apalagi di daerah yang ada perkebunan. Betul kan? Nah, jadi di sini ada, di Sumatera Selatan ada, di banyak tempat itu banyak kejadian. Di Jakarta pun ada. Jadi konflik soal agraria ini bukan hanya di pedesaan, tapi juga di perkotaan. Kami menangani khusus yang perkotaan. Dan kita akan membuat tim untuk penanganan ini, prinsipnya satu. Kita harus menegakkan keadilan dalam soal ini. Keadilan. Saya pernah ditanya, saya lupa di Lampung atau di mana. Ditanya, Pak Anies apa-apa berani melawan oligarki. Terus saya jawab, saya tidak pernah berencana melawan siapapun. Saya berencana melawan apa? Melawan ketidakadilan. Itu yang akan saya hadapi. Jadi bukan siapanya, tapi apanya. Karena kalau siapanya repot kita, nanti jadinya benci kita pada siapa. Betul tidak? Yang kita tidak sukai adalah ketidakadilan. Yang dilawan adalah ketidakadilan. Itu yang harus kita hadapi dan kita berantas. Betul ya? Nah, jadi siapapun yang mempraktekkan ketidakadilan, kita hadapi sama-sama. Oke? Gitu kira-kira teman-teman. Jadi